Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu 7 Agustus tahun 2024 di Pelabuhan Sungai Kola Kijang Pul 8.20 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ini di terminal penumpang, para calon penumpang kapal Latih Laksamana Malahayati sudah menunggu mau beli tiket nih, mau berangkat. Pagi ini dijadwalkan pukul 9 berangkat menuju Tambelan. Pukul 8.37 menit waktu Indonesia Barat, para penumpang mulai berjalan untuk masuk ke kapal. Kondisi air laut sedang surut ini di sekitar dermaga pelabuhan Sungai Kola Kijang. Ini enggak dangkal ya guys, ini dalam ini laut di pelabuhan Kijang. Pukul 8.51 menit waktu Indonesia Barat, itu Pandu Kijang sudah sampai di dermaga itu. Pukul 8.55 menit waktu Indonesia Barat, Pandu Kijang naik ke atas KLL Malayati. Dan itu kren kapal siap untuk mengangkat tangga untuk penumpang naik di kapal dan sepeda motor. Tali pengikat tangga kapal telah dilepas. Tangga kapal telah ditarik untuk diikat ke kren kapal itu, untuk diangkut ke palka depan kapal. Kita saksikan detik-detik keberangkatan kapal Latih Laksamana Malahayati dari Pelabuhan Kijang menuju Pelabuhan Tambelan. Hari ini hari Rabu 7 Agustus tahun 2024. Nah, tangga kapal sudah diangkat, tinggal sepeda motor milik kapal yang akan diangkat ke atas kapal. Tali tambat spring di haluan kapal telah dilepas. Nah, itu dia. Kelihatan enggak ya? Nah. Tali tambat di bagian buritan juga telah dilepas. Oke, siap ditarik. Nah, lihat dek itu di buritan telah menarik tali tambat kapal bagian belakang. Nah, mesin kapal telah menyala. Oke, perlahan kapal Malahayati bergerak itu menjauh dari dermaga. 9 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Pukul
semua tali tambat telah dilepas. Kapal Malayati bergerak mundur keluar dari dermaga pelabuhan Sungai Kolak Kijang hari ini, hari Rabu 7 Agustus tahun 2024.
Selamat berlayar kapal Malayati, selamat berlayar sampai tujuan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.